ada di Tribun Jogja TV. Buku saya yang pertama, Lancar Ngobrol Bahasa Prancis Sehari-Hari. Terus yang kedua, judulnya Speak Now. Kalau yang Lancar Ngobrol Bahasa Prancis Sehari-Hari, tahun 2014. Kalau yang Speak Now, tahun ini 2017. Yang paling berperan yang pasti ibu. Karena yang tadinya saya nggak yakin saya bisa nulis, ibu saya meyakinkan bahwa kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa dan ini kesempatan buat kamu. Jadi saya berpikir yang paling berpengaruh, ibu. Awal nulis susah banget. Terus karena nggak pede ya awalnya. Cuman akhirnya karena udah jelas mau nulisnya apa aja, udah jelas urutannya, alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti. Responnya alhamdulillah banyak banget. Para pembaca dan pembeli buku saya yang ngasih respon lewat sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, ngasih tahu tentang review mereka tentang buku saya dan alhamdulillah reviewnya memuaskan. Terima kasih ibu, bapak untuk semuanya. Soal nulis, tetap harus konsisten, jangan pernah menyerah, walaupun kadang-kadang suka kesel sendiri karena kadang-kadang gak ada apa sih namanya mood atau inspirasinya gak ada, tiba-tiba berhenti dulu sebentar, banyak ngobrol sama orang, habis itu jangan lupa untuk nulis lagi. Hobi saya nonton genre action everyday. Saya lebih suka banget sama ramen. Suka, tapi enggak yang pedes banget. Suka ke mall. Naik motor. Kalau naik motor bisa enak ya, mau kemana-mana sendiri gitu. Kalau naik mobil, biasanya karena dianterin jadi enggak bisa jalan-jalan lebih. Make up tipis. Dua, yang satu buat kerjaan, yang satu buat pribadi. Humoris. Bisa bikin ketawa tiap hari. Kalau pas bau. Tidur biasanya jam 10 malam. Harus dimatiin. Banyak uang. Traveling paling jauh ke Bali. Pengen banget ke Perancis. Harapan ke depan, saya tetap bisa semangat untuk nulis, saya bisa tetap berkarya walaupun sudah jadi rumah tangga. Si Ilnyapa, si Leplong A, Nemarspa, Ilya, Ilya Ongkir Boku, Lizot Keplong, Dong Netkogi. Intinya ketika satu plan atau rencana itu tidak berhasil, masih ada banyak rencana-rencana lain yang bisa bikin berhasil di hidup kita.